Gading Martin berhasil membuat netizen iri. Penyebabnya, ayah dari Gempita ini memamerkan foto dirinya bersama aktor Vin Diesel yang berperan sebagai Dom Toretto dalam film Fast and Furious 9 yang akan tayang tahun ini. Dari unggahan di Instagram story-nya, Gading terlihat diundang untuk datang ke acara Road to Fast 9 yang berlangsung di Florida, Amerika Serikat. Keduanya tampak kompak menunjukkan jari dengan simbol peace ke arah kamera. Setelah bertemu dengan Vin Diesel, Gading berpendapat bahwa aktor sekaligus produser dalam film Fast and Furious 9 ini merupakan sosok yang rendah hati. Selain berfoto bersama, ternyata mantan suami Gisela Anastasia ini juga sempat melakukan sesi wawancara dengan Vin Diesel. Gading pun merasa bersyukur dan sangat terinspirasi olehnya. Banyak netizen yang iri melihat Gading bisa berfoto dan mewawancarai Vin Diesel yang banyak diidolakan karena aksinya di Fast and Furious. Selain dengan Vin Diesel, Gading juga berkesempatan untuk berfoto bersama pemain lainnya seperti Tyrese Gibson, Ludacris, dan Natalie Emmanuel. Selain mereka berempat, Fast and Furious 9 yang akan rilis pada 22 Mei mendatang juga akan melibatkan sederet aktor dan aktris ternama.